di di lapangan, mengundang artis juga gitu kan. Artis itu berapa sekali kampanye puluhan atau mungkin ratusan juta gitu. Tapi itu semua tidak tercatat. Gitu. Dan itu selama ini berjalan karena memang auditnya tidak dilakukan sebenarnya. Meskipun setiap kampanye, setiap pemilu, setiap pilkada ada kantor akuntan publik, tetapi auditnya itu tidak dilakukan. Waktu saya tanya kepada salah satu akuntan, audit ya bagaimana kita mau melakukan orang budgetnya cuma 15 juta, 18 juta di kabupaten, di provinsi Papua sana ya kita cuma kontak orang sana, orang kabupaten sana tolong buatkan aja gitu <laughs> seperti itu gitu ya nah, selain tentu saja memang tidak ada keseriusan juga itu di si kantor akuntan publiknya itu kemudian rekayasa penyumbang banyak sekali rekayasa penyumbang kan ada batasan Perseorangan maksimal 50 juta waktu itu, kalau sekarang 75 juta, e, institusi, tuj, e, institusi 500 juta waktu itu, kalau sekarang di undang-undang yang baru 750. Nah, banyak sekali rekayasa-rekayasa penyumbang, gitu. Nah, Pokja, antara lain misalnya menemukan contoh rekayasa ya, ini sumbangan kepada Risma Wisnu waktu itu Pilkada Surabaya. Ada sumbangan dua perseorangan sebesar 50 juta tidak jelas penyumbangnya. Padahal itu diwajibkan. Kemudian kita temukan juga dugaan rekayasa pemberian sumbangan perseorangan sebanyak dua orang diminta oleh majikannya untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang. Seorang sopir menyumbang 50 juta. Masuk akal nggak? Seorang sopir menyumbang 50 juta. Mungkin dia punya duit 50 juta, tapi apakah disumbangkan ke Risma? Apakah disumbangkan ke calon? gitu kan? Itu yang kita temukan. Uh, waktu uh, di dalam POKJA Pilkada 2015 lalu gitu. Ini hanya contoh saja, tidak bermaksud apa apa. Kemudian uh, dari berbagai fenomena itu kita bisa uh, apa namanya uh, uh, ambil kesimpulan bahwa Pilkada DKI memang merefleksikan Pilkada seluruhnya sama kejadiannya. Artinya ya demokrasi masih tersandra, demokrasi masih Sampai pada istilahnya demokrasi yang terkonsolidasi, transisi ini belum selesai, gitu ya. Kalau kita lihat transisi, misalnya, eh, kita lihat periode, katakanlah begitu, Orde Lama sebelum 59 itu kan eh, kita melaksanakan demokrasi liberal, ya kan? Terjadi gonjang-ganjing, terjadi bahkan perubahan kabinet yang hanya 2 bulan kemudian jatuh, dan lain sebagainya. Kita ingat itu sebagai, katakanlah memang demokratis gitu kan tetapi kemudian e, tentu e, tidak stabil begitu. Kemudian sebagai antitesis terhadap itu tahun 59 itu Bung Karno kemudian e, apa namanya e, di dalam orde lama kemudian e, mendeklar e, apa demokrasi terpimpin. Begitu. Demokrasi terpimpin di mana Bung Karno presiden seumur hidup dan lain sebagainya. Nah, ini tentu itu kemunduran demokrasi. Ya lebih jauh bandul demokrasi lebih jauh menjauh dari demokrasi yang terkonsolidasi menjauh dan kemudian mengarah ke otoritarianisme. Nah, otoritarianisme yang sudah dimulai diawali oleh Bung Karno pra eh pasca 59 ini kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru. Gitu kan? Dilanjutkan dengan kemudian menghapus eh, apa menggabungkan partai-partai eh, agar Tujuannya tentu agar kemudian tidak terlalu mengganggu pemerintah gitu dan lain sebagainya. Dilanjutkan oleh baru dengan demokrasi semuanya itu demokrasi seakan-akan berjalan, tetapi sebenarnya itu tidak berjalan, gitu ya. Kemarin waktu diskusi sama seorang e, mantan tokoh Golkar, dia mengkonfirmasi bahwa memang kecurangan itu ada, rekayasa itu ada tidak hanya dilakukan oleh orang Golkar, oleh sekber Golkar dan Golkar dan kino-kinonya, tetapi juga dilakukan oleh pihak-pihak lain, oleh pemerintah, oleh tentara terutama. Apa tujuannya kata dia? Harus dipahami bahwa Orde Baru itu antitesa dari Orde Lama yang e, mementingkan, e, terutama yang pra 59 mementingkan demokrasi. Nah Orde Baru itu memprioritaskan pembangunan, agar pembangunan lancar, terkendak aman, Kemudian demokrasi disingkirkan, begitu. Dan terjadilah demokrasi semua itu. Itu alasan e, apa namanya eksponen e, apa e, mantan tokoh Golkar itu. Ya kita sudah tahu lah seperti itu ya. Kemudian reformasi. Nah sampai sekarang kita bangga bahwa di era reformasi ini kita e, sudah melaksanakan demokrasi. Kita sudah seperti tadi disinggung sudah mendapatkan kebebasan. Struktur negara sudah jauh lebih baik presiden dan kemudian kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, rakyat langsung memut, mem, mem, menentukan pemimpinnya gitu. Tetapi ternyata sampai hari ini itu berbagai uh, pemeringkat, berbagai pembuat indeks hanya menempatkan Indonesia itu di dalam flow demokrasi, di dalam demokrasi yang cacat atau indeks lain mengatakan partly free. Jadi hanya sebagian saja free. Gitu. sebagian lagi tidak free gitu. Tidak tidak mendapatkan kebebasannya gitu. Artinya, sebenarnya demokrasi ini masih jauh dari yang terkonsolidasi. Demokrasi masih tersandra. Makanya judul kita kali ini ada 70 tahun demokrasi tersandra, pilkada dan demokrasi pilkada dan demokrasi tersandra gitu. Ini lihat kita lihat e, dalam bentuk grafik tahun awal-awal republik itu sudah okelah okay demokrasi liberal begitu kan dengan segala kekurangannya tentu tetapi kemudian 59 menjadi otoritarian dengan presiden bahkan e, apa namanya berkuasa seumur hidup. Kemudian Orde Baru sama saja. Kira-kira kalau yang 59 itu mungkin kalau saya lihat ini ini saya ini saja disamakan dengan kira-kira kekuasaan di Arab lah gitu ya. Di mana rajanya seumur hidup kan? Nah, pasca 59 itu kira-kira seperti itu. Kira-kira ya 320-30 lah indeksnya itu. Kemudian Orde Baru ya kita samakan dengan Thailand atau Bangladesh sekarang ini ya seperti itulah e, demokrasi semu gitu kira-kira 50 50 lah indeksnya gitu ya nah kalau yang indeks sebenarnya adalah yang reformasi ini karena dilakukan oleh Freedom House dan kemudian oleh e, apa di ekonomis dan kemudian BPS juga melakukan itu sekitar 70% indeks demokrasinya itu 70% dan itu masih dalam kategori demokrasi yang cacat masih dalam kategori demokrasi yang setengah bebas masih dalam kategori yang demokrasi yang belum baik, itu uh, grafiknya. Kemudian kita lihat hasil-hasil studi ini secara lengkap. Indeks demokrasi di ekonomis 2015, skornya 7,03. Kita ada di bawah Timor Leste yang 7,24. Timor Leste lebih demokratis dari kita, gitu ya. Kemudian indeks Freedom House, kita partly free, setengah bebas. Kemudian indeks BPS. 2016 ini 73,4 menjadi 72,82, turun dari tahun kemarin. Itu. Apa faktor penurunannya? Faktor penurunannya adalah kualitas kebebasan dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi yang turun. Dua hal itu. Kualitas kebebasan dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi yang turun. Kita lihat bagaimana itu kualitas kebebasan dan demokrasi yang lembaga-lembaga yang turun. Dari sisi kebebasan saya melihat bahwa adanya intoleransi itu sangat terasa sekali. Semakin terasa adanya konflik horizontal di Tanjung Balai kemarin, ya kan? Adanya orang yang eh, apa namanya? Eh, apa eh, eh, me menjadi penyebab dari kerusuhan itu, kemudian adanya perusakan gereja di Klaten dan tempat ziarah Katolik di Klaten, kemudian hambatan pembangunan gereja Yasmin dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh saja dari ada, ada masih adanya intoleransi masih adanya faktor penghambat kebebasan gitu kan. Kita lihat misalnya masih ada juga hambatan bagi bagi penganut agama-agama lain, agama Ahmadiyah dan lain sebagainya yang masih ter apa namanya? Ter, terhambat begitu. Ini memperlihatkan bahwa memang intoleransi itu masih nyata. Jadi penelitian BPS faktor yang mengakibatkan menurunnya indeks dari 73 menjadi 72 adalah salah satunya adalah kebebasan itu menemukan pembenarannya. Gitu ya. Antara lain salah satunya adalah karena intoleransi itu Kemudian lembaga, penyebab lain adalah turunnya lembaga-lembaga demokrasi Kita lihat lembaga demokrasi Partai politik misalnya Apakah partai politik melakukan fungsi-fungsinya? Kita menilainya tidak gitu. Fungsi dia sebagai pendidikan politik ya, Di dalamnya ada rekrutmen politik, kaderisasi dan lain sebagainya Tidak jalan Cerminnya adalah pilkada DKI itu Bahwa partai hanya kasah kusuk mereka tidak melakukan kaderisasi, mereka tidak melakukan tidak punya calonnya sendiri yang memang hasil hasil penggodokan di partai sendiri. Tidak ada pendidikan politik. Kemudian agregasi politik. Pernahkah kita mendengar partai menjadi saluran aspirasi rakyat? Kalau saluran kepentingan sendiri selalu. Tetapi menjadi saluran aspirasi rakyat, saya kira kita akan sangat sulit menemukan kasusnya. Kemudian komunikasi politik tidak ada itu kemudian penyelesaian konflik ya partai tidak pernah berperan baik di internalnya ataupun di eksternal kemudian lembaga demokrasi lain penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu KPU kalau kita nilai itu masih kurang transparan tahapan-tahapan pemilu yang dijalankan dan lain sebagainya itu masih harus lebih transparan lagi sementara Bawaslu eh, Bawaslu misalnya masih belum serius menjalankan pengawasan partisipatif mas tre, apa namanya istilah pengawasan partisipatif tampaknya masih sebatas jargon saja sebatas pencitraan bahwa bawaslu melakukan pengawasan partisipatif partisipatif memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut melakukan pengawasan dengan baik kemudian nah terakhir e, karena sudah di warning agar demokrasi terkonsolidasi pertama tentu harus dilakukan reformasi partai politik parpol harus menjalankan fungsi-fungsi itu pendidikan politik, komunikasi politik, agregasi politik, kemudian penyelesai konflik gitu. Yang selama ini ditinggalkan. Partai hanya kasak kusuk menjelang pilkada. Dia akan mendapat keuntungan apa nih? Gitu kan? Akan mendapat jabatan apa nih? Paling tidak apa apa namanya material langsung, uang gitu. Berapa gitu? Lewat sewa perahu itu. Gitu. Nah, eh, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kepemiluan, KPU dan Bawaslu kedepannya seharusnya lebih transparan dan juga lebih serius dalam melaksanakan e, partisipasi publik dalam pemilu, gitu. Baik KPU misalnya partisipasi publik dalam pemilihan, Bawaslu partisipasi publik dalam pengawasan itu harus lebih dilaksanakan secara serius. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, terima kasih, Mas Toto sudah diuraikan. Jadi memang begitu jadi dari Pilkada DKI kita mencoba masuk dalam uh, konteks uh, frame politik nasional secara secara luas, secara umum nasional dan memang uh, yang terjadi di Pilkada sebagai etalase nasional tadi politik nasional juga terjadi dalam Pilkada-Pilkada yang lain. Nah, nanti uh, minta tolong dijelaskan pembicara uh, berikutnya uh, Bang Sebastian Salang. Bagaimana sebenarnya uh, Pilkada DKI ini sebenarnya dengan riuhnya yang begitu mendominasi di media itu sampai menutup uh, apa namanya apa yang terjadi sebenarnya di uh, banyak Pilkada yang sedang sekarang sedang berlangsung Bagaimana sebenarnya apa yang disebut dengan Mas Toto tadi tolong di, lebih dikerucutkan disangatkan dengan beberapa uh, mungkin ada testimoni langsung dari Bang Sebastian soal dari politik ketakutan bagaimana sebenarnya partai-partai ini saling kasak-kusuk uh, di belakang sebenarnya. Alih-alih dia bicara soal uh, apa namanya katakanlah berkata DKI ya. Uh, bagaimana dia bukan persoalan uh, bagaimana mencari pemimpin yang baik untuk suatu daerahnya tapi bagaimana sebenarnya meng, malah mengadu daerah ya tadi Jakarta diadu dengan Surabaya, Ntar di daerah lain apa. Partai juga paksi-paksi seperti itu. Jadi demokrasi tersandra karena politik ketakutan tadi kata Pak Toto itu tolong dielaborate di lagi bang eh, Sebastian, dan apa namanya ya tadi yang terjadi adalah bagaimana transaksional dan kasak kusuk part, eh, di para politisi dan partai ini itu sudah eh, sudah kasat mata dan memang nampaknya dengan media yang hanya membuka pilkada DKI ini panggungnya seakan-akan itu Membuk, menutup tirai eh, kusuk partai dan calon di perkada Pilkada lain yang sekarang sedang berlangsung transaksinya mungkin itu kesannya tertutup seakan-akan Pilkada itu hanya ada di Jakarta. Dan bagaimana kita refleksikan itu dalam konteks 71 tahun Indonesia ini yang sebenarnya politik belum bergerak dari eh, dari apa namanya aktus yang harus sebenarnya. Silakan Bang Salam Ya, terima kasih Mas Ari, Ibu Bapak sekalian. Romo Uh, ada ada enaknya kalau kita diskusi ada romo, tapi ada nggak enaknya juga. enggak enaknya uh, kayaknya semua yang kita bicarakan ini nanti bisa dimentahkan sama romo, tapi bisa juga dilengkapi, bisa juga dilengkapi, gitu ya, gitu. Uh, enaknya kalau kita ngomong salah nanti diluruskan sama romo. Begitu ya. Uh, ini luar biasa kalau namanya para sindikat ini uh, luar biasa loh orang membayangkan sindikat itu kayak gimana gitu ya. Kita bicara hari ini kita diskusi soal ini topiknya juga berat sekali loh Mas. Topiknya Masalahnya memang berat. Iya, ini berat sekali. Kayaknya memang cocok nanti terakhir Romo lah yang menjelaskan semua. Nah, eh saya ngomong yang ringan-ringan saja, ngomong yang ringan-ringan saja. Eh tadi sudah dijelaskan Mas Toto kalau bicara soal eh, indeks demokrasi secara keseluruhan itu memang kelihatannya tidak jelek-jelek amat. Kita sama.